Gregory Sang Pencerah adalah sosok yang membuat Armenia berubah menjadi negara atau kerajaan Kristen pertama di dunia sejak tahun 301 Masehi. Dalam catatan sejarah yang ditulis dalam The Kingdom of Armenia, A History, pada halaman 219 sampai dengan 221, M. Chahin menceritakan bagaimana Armenia justru lebih cepat 12 tahun sebelum Kekaisaran Romawi memberikan toleransi agama Kristen di wilayah kekuasaannya. Kondisi ini 30-40 tahun lebih cepat sebelum Romawi menjadi kerajaan Kristen terbesar serta paling berpengaruh di dunia. Lahir dari keluarga kaya, golongan bangsawan, Gregory Sang Pencerah mempelajari dan menjadi Kristen di Cappadocia, daerah Turki. Di sanalah Gregory berkenalan dengan kitab-kitab Tuhan dan berubah menjadi umat Kristen yang taat dengan iman yang luar biasa kuat. Gregory lahir di Armenia pada tahun 257 Masehi. Ia terpaksa diungsikan ke Cappadocia setelah ayahnya yang merupakan agen rahasia dinasti Parsia, yaitu dinasti raja sebelumnya, dieksekusi karena membunuh Raja Kosov II, yaitu Raja Armenia dari dinasti Arcasid, dinasti raja berikutnya. Begitu kembali ke Armenia, Gregory awalnya tidak tahu bahwa ada hubungan yang buruk ketika ia akan berjumpa dengan Tiridates III, putra dari Raja Kosov II. Para pemandu Gregory lah yang menceritakan tentang reputasi buruk ayahnya di kerajaan Armenia tersebut. Meskipun begitu, tanpa peduli dengan keselamatannya, Gregory tetap mendekati Tiridates III untuk menyebarkan agama Kristen. Tentu saja setelah menyembunyikan asal-usulnya. Awalnya semua tampak lancar ketika Tiridates III menerima dengan tangan terbuka kehadiran Gregory sebagai seorang pemuka agama Kristen. Akan tetapi, Tiridates III mulai jengkel saat Gregory menolak untuk meletakkan karangan bunga di kaki patung Dewi Anahit di Eriza. Dewi Anahit adalah dewi kesuburan dalam mitologi Armenia. Tidak hanya menolak, Gregory malah memproklamirkan keimanan Kristennya di dalam kuil Dewi Anahit. Selain Dewi Anahit, bangsa Armenia juga menyembah Dewa Aramas. Kedua-duanya merupakan dewa-dewa utama dalam agama Perses dan Media, agama resmi kerajaan Armenia pada saat itu. Raja-raja Armenia dari generasi ke generasi merupakan seorang yang religius dengan agama leluhur mereka. Itulah yang kemudian membuat penolakan terhadap Gregory. Tentu saja dengan ceramahnya di depan patung Dewi Anahit, dianggap merupakan penghinaan yang luar biasa bagi Tiridates III. Tiridates III pun marah luar biasa, kemarahan yang semakin diperparah dengan informasi bahwa Gregory merupakan anak dari Ejin Parsia yang telah membunuh ayahnya. Kemudian Tiridates III memerintahkan untuk menyiksa Gregory, digantung terbalik dan dicambuk. Setelah disiksa begitu hebat, tampaknya Gregory masih belum menunjukkan tanda-tanda melepaskan keimanannya untuk ikut menyembah Dewi Anahit. Ketika segala macam penyiksaan ini tidak juga membuahkan hasil, siksaan pun lama-kelamaan menjadi semakin kejam. Namun Gregory tidak juga menyerah, hingga Tiridates III kemudian memerintahkan misionaris tersebut dijebloskan ke dalam Korfirap, yaitu sebuah penjara bawah tanah, tempat yang saat ini berdiri gereja Korfirap yang terletak di dekat kota bersejarah Artasat di Armenia. Selama bertahun-tahun Gregory di penjara, datanglah biarawati dari tanah Romawi yang disiksa dan diburu karena keimanan mereka. Biarawati yang dipimpin oleh Gayane ini melarikan diri ke tanah wilayah kerajaan Armenia karena dianggap cukup aman. Saat itu sekitar akhir dekade 290-an Masehi, Kekaisaran Romawi memang masih belum menjadikan Kristen sebagai agama resmi kerajaan. Di sisi lain, kehadiran Kristen pada periode tersebut malah dianggap ancaman bagi Romawi, sehingga para penganutnya malah diburu.
Melihat bahwa biarawati-biarawati yang masih perawan itu begitu cantik dan menawan, Tiridates III tergiur menikahi salah satu biarawati yang bernama Ripsime. Tiridates III pun membawa rombongan ke istana dan meminta agar Ripsime mau menikah dengannya. Sayangnya cinta ini bertepuk sebelah tangan, Ripsime menolak. Tiridates pun jadi gelap mata dan memerintahkan untuk membunuh seluruh biarawati, termasuk Ripsime yang dicintainya. Setelah kejadian tersebut, Tiridates III jadi gila, sering kabur dari istana, dan kadang-kadang ditemukan di hutan belantara tanpa alasan yang jelas. Hal ini terus berlanjut sampai kemudian salah satu penasihat kerajaan yang bernama Koster Viduk bermimpi bertemu dengan Gregory. Di dalam mimpinya dijelaskan bahwa hanya Gregory yang bisa menyembuhkan penyakit gila sang raja. Pada akhirnya, setelah 14 tahun mendekam di penjara Corvirap, Gregory dikeluarkan dalam keadaan yang sangat mengenaskan. Kurus kering, kekurangan gizi, dan nyaris mati. Beruntung Gregory masih bisa selamat karena ada seorang janda baik hati yang selalu melempar roti ke Corvirap setiap hari untuknya. Oleh kaki tangan raja, Gregory pun dipertemukan dengan Tiridates III. Secara ajaib, penyakit aneh itu pun segera sembuh. Kejadian tersebut terjadi pada tahun 301 Masehi. Pada tahun yang sama, Tiridates III kemudian meminta agar dibaptis masuk Kristen beserta seluruh bangsawan istana. Tiridates III pun kemudian memproklamirkan bahwa Kristen menjadi agama resmi di seluruh wilayah kekuasaannya, menghapus agama-agama leluhur sebelumnya. Membuatnya mendapat julukan yang kemudian dikenal sekarang, Raja Tiridates III yang Agung. Setahun kemudian, Tiridates III menunjuk Gregory Sang Pencerah sebagai pemimpin agama Kristen di Gereja Apostolik Armenia. Asal-usul yang kemudian membuat Armenia yang merdeka dan memproklamirkan sebagai negara republik pada tanggal 28 Mei 1918, yang luas wilayahnya tidak berubah saat Armenia masih menjadi kerajaan. Itulah sekelumit kisah negara Kristen pertama di dunia. Semoga informasi ini bisa bermanfaat untuk kita semua dan menambah pengetahuan kita. Jika kalian suka dengan video ini, silakan berikan jempol ke atas. Dan jika kalian menganggap video ini bermanfaat, maka bagikanlah untuk teman-teman Anda yang lain. Terima kasih sudah menonton.